Ada yang takut sama hantu gak? Gak takut? Gue juga gak pernah takut sama hantu. Mana? Mana? Ini aja serem-serem gue gak takut nih. Duh, malam ini dingin banget ya. Gue gak pernah takut sama namanya hantu. Apa seremnya kayak begini coba? Desta, itu harus serem Desta dong. Desta ente takut dong. Hah? Gitu. Coba lagi, coba. Aku hantu. Aku hantu. Serem gak sih? Lo mau yang serem? Hah? Yang serem? Mau. Mau yang serem? Mau. Ini kita saksikan, campur-campur misteri. Ini baru serem. Baik, pemirsa campur-campur misteri. Kita ketemu lagi dan sekarang Idan udah ada rekan saya. Ini kenalin. Ini adalah Camilla Gotir. Goyang. Gelintir. Kalau saya, Go Catir. Apa itu? Goyang Cakentir. Dan pemirsa, ini sudah ada di Rasa Manggala. Ini kita sekarang ini berada di salah satu villa di kawasan Puncak Jawa Barat. Mungkin Kirasa bisa ngasih tahu ke semua pemirsa ada cerita apa aja yang di sini. Ya, di sini sebuah villa yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Ya, karena ceritanya kenapa ditinggalkan? Karena di tempat ini waktu villa ini dibangun ya banyak sekali para pekerjanya yang meninggal. Karena juga mitosnya di tempat ini banyak sekali sering dilihat oleh para penduduk daerah sekitar melihat penampakan di daerah sini. Nah, yang sering mereka lihat itu adanya makhluk wanita untuk makhluk astral itu adalah astral wanita dan juga binatang reptil tepat di apa itu ya, ini sosoknya sosok perempuan ya, bentuknya ini lebih kalau secara umum dibilang kuntilanak. Kalau kita coba lebih kita aja dulu. Pagi dong. Oke. Ya, apa-apa. Itu siapa yang mau coba merasakan tempat ini? Boleh. Ini Camilla. Bisa tangannya ke... Ya, coba dipejamkan matanya. Ini kayak sosok perempuan. Iya. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Badannya? Badannya kayak putih gitu. Besar kecil? Besar. Besar ya? Iya. Ya cukup. Diturunkan tangannya. Kayak gemeter gitu ya? Iya. Iya. Ya. Ah, saya dengar suara di situ ya? Iya, Ki. Mana? Dengar suara enggak, Ki? Iya. Ki, dari sini nih, Ki. Ini apa, Ki? Apa? Pemirsa ini... Assalamualaikum. Pemirsa ini kan kalau berenang, terus ada tempat untuk ganti baju atau apa, bersih-bersih setelah berenang atau... Ini tempatnya. Oh iya, itu apa, Ki? Ada asap. Ada asap.
mereka berusaha menunjukkan ke kita eksistensi mereka, keberadaan mereka, ya. Tapi mereka enggan untuk menunjukkan bentuk-bentuk yang biasa mereka tunjukkan kepada warga ini. Jadi yang ini jelas sekali ya. Ini beda sama yang tadi di dalam. Dalam ini kan kosong ya. Iya. Kita lihat enggak ada apa-apa. Tapi jelas ini toilet. Biasanya tempat-tempat seperti ini, toilet ini lebih disukai oleh makhluk jin-jin yang sering mengganggu, memang sering menunjukkan keberadaan mereka. Pintu keluar masuknya makhluk-makhluk seperti jin, ya pastinya akan berbeda dengan pintu. Saya dengar apa? Ya. Saya dengar. Takut. Ada yang jatuh. Apa itu, Mas? Kayak batu gitu. Batu. Ya, itu ya. Itu apa, Ki? Itu di sebelah sini. Ini ada. Ini ular itu melingkar di sini dan ini energinya besar sekali. Ya, ini energi besar sekali. Ya. Kita coba buktikan aja. Kalau memang benar ini apa namanya energinya besar ya, kira-kira gimana, ada yang bisa di, ada yang mau Kamila atau Bang Idan, kita bisa buktikan besarnya energi ini. Jadi energi ini akan saya serap, saya ambil dan saya coba saya salurkan ke bagian tubuh dari Bang Idan ya. Nanti kekuatan itu akan kita buktikan lewat ada besi. Ya, ya ini besi ya, ya ini besi kikir baja, ya bisa kita tes lihat. Coba kita buktikan bahwa ya tetap di sini nggak apa-apa. Jadi kita bisa buktikan dari Bang Idan atau Kamila. Idan boleh. Oke, sebentar saya netralisir dulu apa energinya. Nanti kalau kakinya terasa ada energi atau ada seperti ada, saya coba salurkan itu ke kaki aja. Relax ya. Ini nggak ada lapisan apa-apa ya, Bang Idan? Iya. Ya. Ya, ini kayak jadinya kayak mana tadi ya? Oke. Okay. Bisa dilihat ya, ini benar-benar patah ya. Ya. Oke. Okay. Benar-benar enggak berasa. Enggak berasa ya? Tapi ini pecah. Energi yang ada di sekitar kita itu ya bisa kita gunakan ya. Kalau kita salah-salah untuk mensikapi ya, mempergunakan ya, banyak sekali orang-orang yang berusaha mengambil kekuatan dari makhluk-makhluk astral ya, bahwa sesungguhnya hal-hal seperti itu tidak dibenarkan. Jadi hal yang tadi kita lakukan hanya pembuktian, hanya penyerapan energi dari mereka tanpa mengusik sedikit pun keberadaan mereka. Sebuah pembuktian bahwa makhluk gaib itu ya memang ada. Makhluk astral itu memang ada. Kita harus percaya ya, gitu ya. Itu ada. Ya kayak Kamila tadi udah membuktikan ya. Itu terus Bang Idan juga udah membuktikan. Iya. Sekarang lebih gimana, percaya? Ya. Kita jadi percaya. Pasti dia percaya sama gaib. Dan pemirsa campur-campur misteri, kita sudah membuktikan ya bahwa di sini ternyata memang ada cerita-cerita misteri yang sudah kita dengar dari masyarakat. Nah, nanti kita ketemu lagi dengan episode berikutnya, di mana nanti sama Ki Rasa Manggala. Kita pamit dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Okay. Makasih Ki Rasa. Iya, sama-sama. Saya lanjut lagi. Ya. Oke. Okay.